Gubernur Ganjar Pranowo akhirnya mendatangi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, di kantor Wali Kota pada Senin 3 April 2023. Meski terkesan informal, namun pertemuan itu memiliki arti khusus, terutama bagi Ganjar Pranowo. Seperti diketahui, hubungan mereka berdua sempat memanas pasca penolakan kedatangan timnas Israel ke Indonesia untuk mengikuti Piala Dunia U20 yang akhirnya gagal digelar di Indonesia. Sebagai gubernur, Ganjar terang-terangan menolak kedatangan timnas Israel tersebut. Sedangkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, justru menyesalkan penolakan gubernur itu, karena Ganjar sebelumnya telah menandatangani kesediaan sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara selain Bali. Ganjar dianggap inkonsisten. Gibran di depan wartawan mengatakan bahwa kedatangan gubernur Ganjar ke Solo adalah untuk membahas masalah pekerjaan, terutama yang menyangkut Kota Solo. Silaturahmi aja. Kemarin kan? Enggak, masalah pekerjaan aja. Ngobrolnya tadi lama, apa aja Mas? Mungkin bisa detailin lagi tadi. Ya masalah pekerjaan, proyek-proyek yang ada di Kota Solo. Misalnya ada yang elevated rail itu, kan kolaborasi antara pusat, provinsi, dan Pemkot. Ya. Saya kan harus laporan kendala-kendala di lapangan seperti apa dan lain-lain. Itu aja paling. Hal senada juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, koordinasi lintas sektoral harus selalu dijaga agar pengerjaannya bisa berjalan dengan baik. Bisa menambahkan Pak tadi obrolan tadi laporan? Iya, banyak sih ya. Karena kan kita mencoba beresin PR inflasi. Inflasi kan sampelnya ada 7. Solo ini kan paling dinamis gitu ya. Jadi yang coba kita sampaikan ya. Mas Wali menyampaikan program BSN tadi itu yang gede-gede. Rencana beberapa program dari pemerintah Solo yang sebagai pusat industri kreatifnya gitu. Mau kita dorong. Ya mungkin banyak event lagi yang mau digelar lah. Karena kemarin seni ada, olahraga ada, apa namanya, industri kreatif ada gitu. Pokoknya kita dukung. Pertemuan ini juga diharapkan agar menyatukan kembali dan menghapus opini liar yang sudah terlanjur merebak di kalangan masyarakat bahwa ada perseteruan antara Gubernur Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming.